اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله يا ربنا الله يا رحمن يا رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله محمد. الله محمد. الله محمد. لا إله إلا الله محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 الله. يا رب العالمين جلاله والإكرام. Mari kita pegang teguh akidah tauhid. Pegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masyaallah. Tiada berpanjang kata. Tiada berpanjang canda. Tiada berpanjang dan lebar manapun dua kita melangkah. Kita berbicara. Kita menatap. Kita mendengar. Tiada berpanjang angan. Kita menggunakan fasilitas akal untuk kita memikirkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada pernah habis-habisnya. Ya Allah, ya Rahman. Paling mentok juga kita akan kembali dan mati meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Kita sementara. Hanya sementara. Kita diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup menjadi hamba. Kita diciptakan Allah jasmani ini untuk menzahirkan dirinya. Agar kita mengakui bahwa berada di belakang kita yang menciptakan kita adalah zat yang agung, yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sifatnya. Allah menciptakan jiwa manusia. Allah menciptakan jasad tubuh manusia. Masya Allah. Dari setetes mani tubuh manusia yang hina ini kemudian menjadi darah, kemudian menjadi tulang, kemudian daging, daging membungkus tulang menjadi kulit, darah, daging, tulang, kulit, indrawi lahir yang hina dina. Tapi lebih banyak kita manusia mengagungkan, menjaga jasmani yang hina ini, merawat jasmani yang hina ini, membuat jasmani yang hina ini sebagai fasilitas untuk mendapatkan harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, menjual jasmani yang hina ini untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidup semata. Jasmani yang hina ini, jasmani ini kalau tidak mulia, tidak dimuliakan, maka dia tidak mulia. Jasmani yang hina ini kalau dibiarkan saja, maka dia akan menjadi bangkai. Sebelum mati, sebelum meninggalkan dunia, di atas kasur pembaringan, terbungkus dia dengan kain batik, dibacakan Yasin dan surah-surah Al-Quran yang lain. Kalaupun dia dimuliakan Allah, maka wangi tubuh kasar ini. Tapi kalau terhina di hadapan Allah, maka berbau busuk, menyengat. Sebentar lagi ke dalam tanah, dia akan digerogoti oleh bakteri-bakteri hina
Masya Allah, Masya Allah. Tetapi justru sepanjang kita hidup, jasmani hina inilah yang dirawat, jasmani hina ini yang diawetkan. Sedikit saja dia sakit, langsung kita kufur nikmat. Sedikit saja dia musibah dan celaka, kita langsung menyesal, putus asa. Lalu kita lupa dengan Allah yang maha menciptakan jasmani hina ini. Jasmani hina inilah para artis mempertontonkan dirinya, mengagung-agungkan dirinya, memulia-muliakan dirinya sebagai tampan dan cantik. Jasmani mulia inilah orang membanggakan dirinya, berotot, kemudian menjadi orang yang paling saktiman raguna di atas muka bumi. Jasmani yang hina ini akan terhina, akan berada di ujung kematian, dicampakan begitu saja oleh binatang aneh-aneh, dimakan di dalam kuburan. Jasmani yang hina ini kemudian begitu berjalan jauh di atas punggung bumi, orang melupakan yang berada di belakang jasmani yang hina, yang bernama jiwa, yang bernama an-nafs, yang bernama diri, yang harus kita kenal. Tetapi banyak yang lupa untuk mengenalnya, dan bahkan banyak yang sengaja untuk tidak mau mengenalnya, sehingga ketika mau meninggalkan dunia, an-nafs, diri ini, tidak juga pamit kepada jasmaninya, meninggalkan jasmani begitu saja. Akhirnya an-nafs, diri ini, bergentayangan entah kemana. Jiwa memiliki dua. Yang pertama mendapatkan kenikmatan karena dia diliputi, dipeluk oleh rasa, dipeluk oleh Nur Muhammad, dipeluk oleh Ruhul Kudus, dipeluk oleh ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan sinar dan cahaya Muhammad. Tetapi apabila dia terlampau jauh pesiar ke bumi, kemudian dia tergoda dan tenggelam di dalam hawa bumi, maka dia termasuk jiwa yang mendapatkan kefasikan, jiwa yang mendapatkan kesesatan. Itulah jiwa antara bimbang kelana, antara ragu. Oleh karena itu keragu-raguan sangat dilarang, tetapi kehati-hatian itulah yang dianjurkan oleh agama. Manusia yang berhati-hati adalah manusia yang tawadu. Insyaallah kita harus menjaga kita punya jiwa, kita harus menjaga kita punya an-nafs. Dan mari secara syariat kita ikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang paling mulia, agama yang paling indah, agama yang paling rapi dan tertib, mengajarkan kita dari hal yang kecil, kebersihan sampai dengan hal kesucian. Agama yang membuat jasmani hina ini menjadi mulia dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia hidup maupun dia sudah meninggalkan dunia. Jasmani yang hina ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu disirami dengan air wudu, selalu disirami dengan mandi, mandi dengan menyebut nama bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan sebutan kalimat Allah, diawali dengan sebutan kuasa Allah, diawali dengan sebutan kasih sayang Allah, cinta Allah. Percikan air yang jatuh dari atas ubun-ubun kepala hingga kaki penuh dengan sebutan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiramkan dengan air dan telaganya di Al-Kautsar. Air yang dengan telaga-telaga indah di Al-Malakuti Nur wa Al-Malakutir. Indah, sejuk dan nikmat, sehingga jasmani ini menjadi bercahaya karena cahaya Muhammad, karena Nur Muhammad, karena cahaya Allah, karena Nur Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rawat dan kita jaga jasmani hina ini. Jangan sampai kita syirik. Syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syirik yang mensekutukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ahad, Allah itu satu, Allah itu Esa, Allah tidak pernah dua, tidak pernah lebih dari satu, karena Allah jual yang paling awal dan Allah jual tidak pernah diawali. Allah itu satu. Tetapi kalau ada orang sudah mempertuhankan selain Allah, membuat Allah itu menjadi banyak, mensekutukan Allah, maka sesungguhnya dia termasuk syirik yang amal baiknya akan dihapus, kemudian timbul dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik akbar, itulah syirik yang besar. Hati-hati kita, hati-hati. Jangan sampai hari ini, jam ini, detik ini kita menyembah, kita bersujud, kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang agung, zat yang tidak mampu diserupai dan menyerupai, zat yang tidak beranak, tidak pula diperanakan,
Zat yang mulia, zat yang muhallafatul hawaris qiyamuhu binafsi, zat yang sangat suci dan mulia itu, jangan sampai kekuasaannya, jubah kebesarannya, jubah keagungannya, jubah kekuasaannya juga kita memakainya. Hati-hati, kita akan mengalami hal yang bernama syirik besar, syirik akbar. Jangan sampai jam ini, detik ini kita mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, jam dan detik berikutnya, hari esok dan lusa, kita telah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala banyak tuhan kita. Maka naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, itulah syirik yang paling besar. Sedangkan syirik-syirik kecil sudah kita belajar dalam ilmu mengenal diri, ilmu pendalaman hati, ilmu kedalaman batin, yaitu hal-hal yang bersifat penyakit-penyakit hati. Itulah takabur, itulah sombong, itulah ujub, itulah riya, itulah iri hati, itulah dengki, itulah dendam, itulah syahwat sangka. Insyaallah Allah tergantung sangkaan hambanya. Apabila kita bersangka baik, maka Allah akan membuat sangkaan kita menjadi baik. Tetapi apabila kita bersangka buruk, maka Allah membuat sangka kita menjadi buruk. Allah tergantung sangkaan hambanya. Hati-hati dengan bersyahwat sangka, hati-hati dengan kita beriri hati, dendam, dengki, ujub, apalagi sombong. Karena sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak boleh sombong? Karena memang di atas langit masih ada langit. Hari ini kita sombong dengan harta kita, masih ada orang lain yang lebih kaya dari kita. Hari ini kita sombong dengan jagonya kita, sakti mandraguna, masih ada orang lain yang lebih sakti mandraguna. Hari ini kita mengatakan bahwa kita hidup, tidak pernah mati. Tetapi justru yang maha hidup itu tidak pernah tidur, apalagi mati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan insan, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menemukan ajal. Malaikatul maut akan menjemputnya. Oleh karena itu, maka insyaallah mari kita sadar dan sadar. Jangan sampai kita mengamalkan yang bernama syirik besar dan syirik kecil, syirik akbar dan syirik yang kecil. Insyaallah hati-hati. Perjalanan ibadah kita, ketika kita mengenal bahwa hatilah negeri, orang-orang mukmin ini mempunyai negeri, orang-orang mukmin ini memiliki singgasana, singgasana ini dihuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kediaman Allah yang paling indah adalah hatinya orang-orang mukmin. Maka kita jaga hati, kita rawat hati, kita awetkan hati baik-baik. Hati yang dimaksud adalah hati milik daripada jiwa, hati milik daripada ruh, hati yang ghaib, bukan hati yang berdaging material. Hati yang berwujud, hati yang material nampak di balik jantung ini, itu setan pun memilikinya, binatang pun memilikinya, insyaallah seperti itu. Tetapi kalau hati yang ghaib, itulah tempat duduk singgasananya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling halus, tempat yang paling latif, tempat-tempat latifah ini, itulah muncul yang bernama hawa rabbaniyah, yang bernama ruh rabbaniyah, yang bernama ruhul kudus, ruh yang suci, nur rabbaniyah, nurul kudus, cahaya yang suci, cahaya Muhammad, nur Muhammad, rasa, itulah nur. Masya Allah, insya Allah. Tidak lupa kita jaga, tidak lupa kita rawat, awetkan saja hati ini baik-baik. Maka jangan heran ketika kita menenggelamkan jiwa ini ke dalam hati, ke dalam rasa, ke dalam nur Muhammad yang ada di kolbi ini, maka tidak mungkin kita mengantuk dan tertidur. Jangan heran kalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan zikirnya, zikir kolbi, zikir zahir, zikir nafas, yang penting kendaraan-kendaraan ini telah dilalui oleh jiwa, an-nafs, diri kita, kemudian tenggelam di dalam pelukan rasa, tenggelam di dalam pelukan nur Muhammad, maka dia tidak mustahil, dia tidak akan tidur, mustahil dia akan tidur, karena dia tidak pernah rasa kantuk. Itulah Allah, tidak pernah tidur. Itulah Allah, tidak pernah kantuk. Kita masuk ke negerinya Allah, maka kita pun mengalami hawa-hawa rabbaniyah, hawa yang tidak pernah memungkinkan kita untuk mengantuk dan tidur. Jangan lagi kita pertanyakan hal itu, karena itulah syarat, syariat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak pernah mengantuk, apalagi Allah tidur. Allah tidak pernah akan tidur. Barang siapa yang apabila dalam berzikir, bermusyahadah, bermujahadah, bermuraqabah,
yang mulai belajar mendekatkan diri kepada Allah ketika dia berada di negeri rasa, dia masuk dan tenggelam di area negerinya Allah Subhanahu wa taala, di Baitullah, di kolbi ini, maka sesungguhnya dia akan mengalami hawa-hawa ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diliputi dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Maka kita pun tetap terjaga sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikala jasadnya terbaring tetapi hatinya tetap Allah, 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 Allah. Terjaga, terjaga, dan terjaga terus. Tetapi tidak mengalami kelelahan secara fisik, medis. Karena apa? Semuanya adalah sebutan gerakan daripada rasa sejati Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dirinya sendiri. Itulah Allah. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah mengantuk. Insyaallah. Masyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam hari kita berdoa, kita melaksanakan salat 5 waktu. Insyaallah. Kita berpuasa Senin dan Kamis. Kita berpuasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Kita amalkan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah zahir, kemudian mengamalkan nafkah batin. Insyaallah semua itu adalah ibadah. Kita nelayan-nelayan, kita turun ke laut mencari sesuap nasi melalui rezeki Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan ikan yang ciptaannya untuk supaya memberikan kepada kita agar kita jual, dibeli, kita tukar dengan uang. Kita beli beras, kemudian kita makan sesuap nasi yang masuk. Yang penting halalan thayyibah. Karena apa? Makanan yang masuk berubah menjadi darah. Darah yang mengendap di dalam jantung ini haruslah darah yang halal, darah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka darah ini akan mengalir ke seluruh jaringan tubuh manusia. Darah akan berubah menjadi daging, daging akan berubah menjadi tulang, tulang akan diliputi oleh daging, kemudian menjadi kulit. Empat sulapa dan empat lapisan ini harus bersih, suci, suci karena dililiti oleh cahaya Muhammad, dililit oleh Nur Muhammad. Sehingga ketika kita bersedekah, maka insya Allah jasad daripada amal jariah kita, jasad daripada harta yang kita sedekahkan, jasad berupa uang ataupun apapun juga, berupa beras ataupun apapun juga, berupa harta dan kekayaan apapun juga, yang penting bernampak material. Ketika kita bagi sudah sampai ke jasmani manusia, tetapi ruhnya, jiwanya, itulah manfaat fadilahnya barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dan mensucikan empat lapisan kita, yaitu membersihkan dan mensucikan darah, membersihkan dan mensucikan daging, membersihkan dan mensucikan tulang, membersihkan dan mensucikan kulit dengan sinar dan nur Muhammad. Insyaallah sepanjang hidupnya sedikit sekali dia mengalami penyakit, sedikit sekali dia mengalami rasa sakit, sedikit sekali dia masuk ke rumah sakit jumlah waktunya, karena kurang ditegur Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ditegur dengan rasa sakit, itu adalah pencucian, itu adalah pembersihan, itu adalah kesalahan-kesalahan, kekeliruan seperti daki, seperti debu dan kotoran yang harus dibersihkan dengan rasa sakit itu, dengan penyakit itu. Insyaallah. Maka keluarkanlah infak sedekah amal jariah kita, karena harta yang diberikan Allah itu adalah milik Allah. Kita hanya memperkuat tulang belakang, melepaskan dahaga daripada tenggorokan ini, membuat kenyang rasa perut ini. Insyaallah kelebihan itu akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan dunia pada saat kita masih di pembaringan di atas kematian. Saat pembaringan kematian sudah menjadi harta itu menjadi perampasan warisan daripada anak cucu kita. Perusahaan kita memiliki 5 sampai dengan 10 perusahaan. Tetapi ketika meninggalkan dunia, apakah ada anak kandung kita yang saleh mendoakan kita dengan tidak memperdulikan harta yang ada? Memang kita diwajibkan untuk memiliki kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi jangan sekali-kali kita mempertuhankan mal, harta itu. Jangan sekali-kali kita mempertuhankan kekuasaan, jabatan, pangkat dan kedudukan. Insyaallah tidak kekal semua milik itu, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepanjang kita memberikan sedekah jasmaninya, harta itu, tetapi ruhnya mari kita tempatkan menjadi deposito terbaik di akhirat nanti. Sehingga ketika meninggalkan dunia, maka Allah meridhoi
pundi-pundi ruh daripada harta yang kita sedekahkan itu dibagikan oleh malaikat Zabaniyah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Mari, jangan lupa kita sholat, jangan lupa kita berpuasa, jangan lupa kita mengeluarkan zakat fitrah, jangan lupa kita beramal infak sedekah, jangan lupa kita beraktivitas karena Allah. Utamakan kegiatan yang berhubungan dengan Allah, utamakan aktivitas yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Itulah kalkulasi akhirat yang paling canggih. Utamakan itu, kemudian kita menomorduakan, menomortigakan hal yang tidak berkaitan dengan agama, hal yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di atas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selamat di atas jalannya, jalan sebagaimana hamba Allah yang diberi nikmat. Itulah hamba Allah para nabi, itulah hamba Allah para wali dan kekasih-kekasih Allah. Insyaallah mereka lah menjadi penuntun kita untuk kita teladani. Mereka adalah suri tauladan yang baik. Dari seluruh alam, inna arsalnaka ila rahmatana alami. Sesungguhnya nabi kita diutus untuk merahmati sekalian alam, agar seluruhnya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akhlakul karimah, melalui amalia-amalia ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para kekasihnya yang menjadi mubalik mubalaga, ustazah wa ustazana, guru-guru kita, rabbi merubbi kita, yang menjadi warisatul anbiya. Melalui tausiah semacam ini, melalui ceramah ataupun tazkirah, melalui khitabah-khitabah di mimbar Jumat, melalui kultum, berapa menit pun kita mendengarkan, adapun ilmunya kita bagikan walaupun satu ayat, balal anni walau ayat, karena ilmu sangat bermanfaat. Apabila kita bagikan, dimanfaatkan lebih dari satu orang, alhamdulillah wa syukurillah, maka sesungguhnya Allah akan membalaskan kebajikan kita ini. Kita hanya berfungsi membagikan ilmunya Allah, kita tidak punya apa-apa. Allah lah yang ampunya segalanya. Maka apabila kita diamanahkan untuk membagikan ilmu, bagikanlah ilmu itu tanpa engkau muat dengan fikiran bahwa ilmu itu adalah milikmu, karena hakikatnya ilmu itu milik Allah. Engkau hanyalah pesuruhnya, engkau hanyalah pesuruhnya. Itulah hakikat syahadat tertinggi, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi engkau Muhammad, sesungguhnya engkau adalah abdu wa rasuluh, engkau adalah abdi, juga utusanku, juga pesuruhku, agar aku suruh engkau, wahai zahirku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sifatku Nur Muhammad, wahai jasmaniku, wahai rupaku. Itulah Adam Safiullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya nurul alamin, salimun alaika nabi Allah, salimun alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Rabbah, hanya engkau lah maha yang pantas dipuja dan dipuji, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami hambamu yang hina dan papa, kami hanya mengabdi, kami hanya menyembah, kami hanya memohon pertolongan hanya kepada engkau ya Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kami kecuali pertolongan ini kepadamu ya Allah, yang pantasnya kami meminta. Engkaulah tempat kami meminta. Engkau wahai Allah Tuhan kami As-Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.